Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Empu Tasbih Manual, channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih, gelang, pipa rokok, kalung, dan lain-lain. Dokumentasi untuk para pembeli dari Empu Tasbih Manual, yang tujuannya supaya pembeli itu mengetahui bagaimana prosesnya, bagaimana bahannya, dan bagaimana hasilnya. Untuk kali ini saya akan mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih orderan dari Kang Tulus pribadi yang ada di Jakarta. Beliau memesan tasbih kombinasi dari Kali Setigi Wulung, Dewandaru, dan Kalimosoto. Oke, ikuti proses pembuatan tasbihnya. Ini adalah bahan yang akan saya gunakan untuk bahan butirannya. Orderan dari Kang Tulus pribadi yang ada di Jakarta. Ini Setigi Wulung yang akan mencetak. Ini Kalimosoto dan Dewandaru. Karena Dewandarunya ada stok butiran yang siap, istilahnya untuk di penyempurnaan butiran. Jadi kali ini saya gunakan ini aja, tinggal proses untuk penyempurnaan butiran. Jadi nggak usah dicetak lagi, nyetak ada dua bahan ini. Kita masuk ke proses yang pertama, yaitu cetak butiran. Ini adalah hasil dari proses cetak butirannya. Ini bekas cetakannya. Dan ini serbuknya. Kemudian lanjut ke proses yang selanjutnya. Ini adalah hasil dari proses cetak butiran yang tadi sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu untuk proses penyempurnaan butiran. Butirannya masih kasar, dihalusin lagi menggunakan pahat biar pengampasannya lebih cepat dan butirannya lebih simetris.
Inilah hasil dari proses untuk penyemburan butiran. Kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu untuk pengamplasan. Biasa pengamplasan menggunakan metode basah biar hasilnya lebih maksimal. Masuk ke proses berikutnya, yaitu untuk sangling butiran. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk pembentukan kepala tasbihnya. Ini bahannya sudah saya siapkan, kita bubut, kita sesuaikan untuk kepala tasbih dengan butiran 10 mm. Ikuti proses untuk proses pembentukan kepala tasbihnya.
Inilah hasil dari proses pembentukan kepala tasbih. Masuk ke proses berikutnya yang terakhir, yaitu untuk merakit tasbihnya. Ini untuk bagian kepala tasbih, pembatas, bandul dan variasinya. Kemudian ini hasil dari sangling butirannya. Ini butiran kombinasi. Oke, ikuti proses untuk merakit tasbihnya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah proses pembuatan tasbih. Orderan dari Kang Tulus pribadi yang ada di Jakarta. Beliau telah memesan 3 kayu tasbih kombinasi, yaitu kayu stigi, stigi bulung, dewa daru, dan kalimah soto. Ini hasil jadinya. Ini warnanya natural, pincelongnya juga natural. Ini kelas B dengan ukuran 10 mm. Mudah-mudahan Kang Tulus mengetahui bagaimana prosesnya, bahannya, dan hasil jadinya. Demikian proses pembuatan tasbihnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Saya akhiri, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.